Indonesia berhasil menyegel satu gelar pada ajang Denmark Open 2022 melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Tak hanya itu, Indonesia juga mempunyai runner-up di Denmark Open 2022, yaitu Marcus Fernaldi Gidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo alias The Minions. Lantas, berapa jumlah hadiah uang bagi juara dan runner-up turnamen Denmark Open 2022? Ajang Denmark Open 2022 yang merupakan turnamen bulu tangkis kategori BWF World Tour Super 750 telah selesai digelar dengan Indonesia meraih satu gelar juara lewat pasangan ganda putra Fajar Rian. Adapun Indonesia menempatkan dua wakilnya pada partai final Denmark Open 2022 yang dilaksanakan di Jyske Arena, Odense, Denmark pada Minggu 23 Oktober 2022. Dua wakil Indonesia itu semuanya dari ganda putra, yaitu Fajar Rian dan Marcus Kevin. Hasilnya, gelar juara diraih oleh ganda putra Fajar Rian yang mengalahkan Marcus Fernaldi Gidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Fajar Rian memenangi duel merah putih atas Marcus Kevin dengan skor 21-19 dan 28-26. Selain berhak atas medali juara, Fajar Rian juga berhak membawa pulang sejumlah hadiah uang sebagai hadiah pemenang Denmark Open 2022. Dilansir dari laman The Sports Grill, jumlah hadiah uang Denmark Open 2022 untuk nomor ganda putra adalah sebesar $55.500 atau sekitar Rp865 juta. Dengan keberhasilan menjadi juara nomor ganda putra Denmark Open 2022, ini berarti Fajar dan Rian pun berbagi hadiah uang yang nilainya sebesar Rp865 juta. Lalu bagaimana dengan Marcus Fernaldi Gidon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo yang menjadi runner-up di Denmark Open 2022? Marcus Kevin yang menjadi runner-up Denmark Open 2022 mendapatkan hadiah uang sebesar $26.250 atau sekitar Rp409 juta. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.